Global Moon Top Global. Wow, kita ngomongin Global Moon Top Global, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan hari ini aku mau nyobain tips dan triknya Just No Limit, cara pakai Natalia dan yang baik dan benar ya. Kita bakal pakai tipsnya Just No Limit, kita coba apakah work worth it atau enggak. Oke, ini kebetulan aku mainnya di klasik, gak di ranked. Jadi teman kita ada Hylos, Vexana, tapi ini semuanya legend satu epic. Kemungkinan semuanya legend epic sih. So, ya, kita lihat apakah tips dan triknya Just No Limit itu bisa digunakan di rank legend epic. Oke, okay, kita udah masuk rumahnya. Welcome to Mobile Legend. Jadi kita disuruh beli sepatu dulu pertama. Terus kita suruh motong. Oke, kita langsung motong. Di sini kita harus lari yang cepat karena kita harus motong creep. Oke, okay, kita motong dulu creepnya. Oke, okay, ini creepnya kita potong. Oh, ada Natalia juga, Pak, di sini, Pak. Oke, okay, kita kabur dulu dari Natalia. Natalia, kok dikejar Natalia? Oke, okay, setelah motong kita mau ambil buff. Harusnya ambil buff, Pak. Tapi kayaknya dikasih kita deh. Oke, okay, kita dapat buffnya. Setelah itu kita beli sepatu. Terus habis itu kalau udah gini kita beli yang namanya Nimble Blade. Katanya Just No Limit, terus beli Nimble Blade. Oke, okay, setelah itu katanya Just No Limit, jangan takut kalah farming, jangan takut miskin di awal ya. Nah, ini kombonya gini, jadi nah, first blood, nice. Jadi ya kombonya itu katanya Om Just No Limit. Ini hit langsung hidupin inspire-nya, hidupin ini abab-nya. Ya, dicuri, Pak. Tuh maksudnya Natalianya pakai retribution itu kemarin, guys. Natalia retri sama Natalia inspire, kita bakal laju di sini. Nah, itu Natalianya. Kelihatan? Mati kau Natalia. Nice. Oke, kita ngilang dulu. Katanya Om Just No Limit itu jangan buru-buru kalau main Natalia ya, harus sering-sering ambil invis-nya. Oke, kita bantu mid dulu. Kayaknya mid-nya kasihan ini. Katanya Om Just harus sering-sering bantu mid lane. Tapi berhubung udah mati, ya udahlah. Nah, nice. Next blood, nice. Nah, kita udah motong di sini. Oke, okay. Doing good, bagus banget. Ini flow motion nih kebetulan temanku, temen di game maksudnya. Aku juga gak kenal banget sih. Temen di game aja, oke. Okay, kita coba hit, nyicil aja. Kita nggak mungkin bisa sih membunuh Harley. Kayaknya nggak bisa deh. Mati Pak, kurang dikit. Aduh Pak, aduh. Nafsu ya, kita telah Berserker Fury, kita ambil Endless Battle. Kita mau menang di sini ya. Kita mau menang. Waduh, Turtle udah dibunuh Pak sama Natalia musuh. Natalia Retribution. Oke, kita bakal bantu mid di sini. Nice. Funny-nya kayaknya funny semi darat. Jadi kalau kita mukul dari belakang, katanya Om Just No Limit itu kita bisa dapat damage yang lebih besar berapa kali gitu kan. Kayaknya kita dapat damage lebih besar aja. Oke, di sini ada Harley tadi. Kayaknya kita bantu mid-nya. Kasihan mid-nya. Oh, mati. Ya, mantap. Mampus kau. Waduh, Pak. Waduh, salah gua, Pak. Maaf. Waduh, ini Natalia, musuh Natalia ya. Serem. Kita ciduk Natalia. Oh, Natalia, mampus kau Natalia. Hahaha. Gue udah belajar sama Just No Limit, Natalia. Tuhan YouTube 2018, Tuhan YouTube yang baru ya. Just No Limit. Ya, kamu nggak mungkin bisa menang lah melawan Tuhan YouTube. Nice. Kita ciduk Fanny. Kita coba ciduk Fanny-nya. Wah, full Pak darah Fanny-nya, Pak. Kita bisa kah? Nah, ya segitu doang sih. Gak ada inspire-nya. Habis inspire-nya. Oke, kita Berserker Fury-nya udah jadi. Kayaknya kita bikin Endless Battle sekarang. So,
Oke, okay. Nice. Waduh, ada Natalinya, Pak. Oke. Okay. Kita bakal ciduk Natalinya di sini. Jadi kalau pakai Natalia itu memang susah sih ngelawan Hylos. Susah banget. Soalnya kalau kita pakai Natalia langsung kena bunder-bunderannya Hylos itu langsung kelihatan. Kita bakal ambil tower dulu di sini. Nah, lo mati lagi lo Natalia. Nice. Oke, kita lagi udah ngilang. Aduh, kena kebunnya Fanny, Pak. Udahlah. Kalau nggak ngilang nanti nggak silent, jadi kita ambil silent dulu di sini. Oke, kita ambil kelomang dulu di sini. Moga-moga nggak ketahuan. Soalnya kelomang ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. 1, 2. Oke, kita jalan lagi. Kita cari Fanny-nya. Fanny-nya kemungkinan ambil buff sekarang. Dia pasti ambil buff. Nah, kita ganggu dia ambil buff. Mati kau Fanny. Mampus Fanny. Lah, ini ada Harley di sini. Oh kan. Aduh, mati dah kita. Kelihatan sih Harley-nya udah ngilang, dia jadi di mid. Ya, udahlah. Global. Wow, kita ngelawan Balmun top global, Pak. Kita bisa menang ngelawan top global gara-gara tutorial Just No Limit. Makasih Om Just No Limit, the god of YouTube katanya Eriko Lim. Oke, kita cari orang yang solo di sini. Yang mainnya solo kayaknya Harley solo deh. Kabur ke Harley. Waduh, Harley-nya yuk, Pak. Wah, mat. Legendary, Pak. Harley-nya pantes sakit. Waduh, dia ongnya banyak. Oke, kita farming dulu. Coba split push lah. Oke, mid. Waduh, Pak, Harley-nya sakit, Pak. Waduh, Harley-nya sakit parah, Pak. Kita cuma kena kartunya loh tadi. Waduh, parah ini, Pak. Sakitnya parah. Oke, habis ini kita kayaknya jadi Wind Talker deh. Ini jadi Wind Talker-nya. Nanti kalau udah jadi Wind Talker, kita bikin sepatunya kita ganti. Kalau jadi Wind Talker ya. Udah gejur, Pak, temen kita, Pak. Kita ciduk Natalia-nya aja lah. Natalia kok nyiduk Natalia? Dia solo, Pak, Natalianya, Pak. Nah, ini Harley-nya pasti kesini nih. Coba sendiri dia ya. Gua bisin, sumpah. Aduh. Mampus, Pak. Aduh, kita mati juga, Pak. Aduh. Tapi beneran loh, ini gara-gara just pakai tutorialnya Just No Limit. Gua langsung bisa loh pakai Natalia. Ini udah 14 menit. Durasi, ayo dong. N. Maksudnya gak war. Wah. Ciduk, Pak. Nah, mati dong. Bomunya solo ya. Mati dong. Kabur. Run. Nope. Nope. Alhamdulillah lolos kita dari maut. Oke, pulang. Jadi Wind Talker-nya udah jadi, kita bikin katanya Just No Limit suruh bikin sepatu attack speed. Sakit, Pak. Aduh. Kabur, Pak. Aduh, mati wes. Gue pikir sendirian anjir. Oh, menang. Yeay. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Moonstrike 13 kali berturut-turut di klasik, Pak. Aduh, klasik tapi, Pak. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.